Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up bro Balik lagi sama gua Mang Iboy Pada video kali ini gua akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan uh, Para subscriber yang udah tulis di kolom komentar Maupun via DMIG Kendalanya pertama di WP Ya rata-rata dari kita pengen pakai WP yang budgetnya murah Contohnya WP Pocher Alasannya kenapa pakai WP Pocher ya karena murah 12 jam aja bisa 3500 sebenarnya sih dipikir-pikir pakai WP Pocher itu kalau dikali sebulan 90.000 tapi bukan masalah uh, bulanan atau pun harianya tapi murahnya itu loh sehari 3000 bisa berapa ya bisa 12 jam tergantung juga dari yang mereka tawarkan setiap pemberi uh, jasa WP voucher ya Oke kita nggak usah bahas masalah itunya sekarang bagaimana caranya menghubungkan WP Pocher ke STB Ya caranya sebenarnya mudah Caranya mudah menghubungkan WiFi Pocher ke STB itu pertama gini Kalian siapkan dulu pertama handphone Oke siapkan handphone seperti ini Apa aja pun mereknya bebas Siapkan handphone Kalian beli WiFi Pocher Kebetulan di gua nggak ada WiFi Pocher Tapi ada WiFi gratis Di sini gua pakai WiFi Master Key buat ngebobol WiFi-nya Nah setelah kalian membeli WiFi Pocher, kalian login ke handphone kalian biasanya. WiFi Pocher itu kan loginnya menggunakan Google Chrome. Kebetulan karena di STB nggak ada Google Chrome nya maka nggak bisa menyambungkan WiFi Pocher ke STB. Jadinya kita perlu bantuan handphone untuk login WiFi Pochernya. Kalian login WiFi Pochernya di Google Chrome, kalian masukkan user ID-nya dan juga passwordnya setelah terhubung di handphone kalian WP pocernya, contohnya seperti ini ada tanda WP yang terhubung ya lihat ini tandanya WP pada handphone sudah terhubung WP apapun bebas maupun WP pocer ataupun WP bobolan kayak gua di sini ada WP ya lihat di sini gue pakai WP bukan pakai pakai data di handphone ini setelah handphone ini terhubung WP kalian buka nih kalian buka menu terus pengaturan udah buka pengaturan kalian pilih koneksi terus hotspot nah di sini kalian siapkan kabel USB ya USB disambungkan ke STB catatan STB yang bisa digunakan menggunakan WP voucher ini harus metrik Apple HD merah STB Tenaka T2 versi besi ataupun STB lainnya yang bisa menggunakan USB tethering untuk menghubungkan WiFi-nya rekomendasi gua buat rekan-rekan kalau pengen beli STB, STB metrik Apple HD merah dan Tanaka T2 Body besi cukup bagus kalau untuk menghemat WiFi kalau masalah sinyal uh, untuk menonton TV digital memang kurang recommended tapi Nggak uh, terlalu buruk juga tergantung antena juga ya untuk masalah sinyal TV digital sih gua alhamdulillah untuk sinyal siaran TV digital lumayan banyak pakai STB metrik Tripleplay merah dan juga STB Tenaga T2 versi besi uh, ataupun software Gemini yang bisa tethering USB menggunakan Wi-Fi. Oke, okay, nggak usah berlama-lama langsung kita colokin. Lihat sudah terhubung kabelnya ke handphone dan ke STB-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu wifi pada TV nya atau STB nya seperti ini nah sudah masuk oke kita onin penambatan USB ataupun USB terterinya di TV akan ada simbol connect setelah connect kita tekan tombol kuning pada remote, kita lihat sudah aktif belum. Nah, sudah aktif di sini ada tulisan gambar 1, modenya ON, mengetik DHCP, dan tekan OK untuk menyimpan. Oke, kita exit. Exit, sekarang kita coba untuk membuka YouTube ataupun TikTok ataupun video.com. Kita coba YouTube dulu ya. Nah, di sini ada tulisan kesalahan jaringan. Kalau ada tulisan kesalahan jaringan, kalian masuk ke pencarian, kalian coba dulu. Di sini kalian search, misalkan uh, Udin ya, di sini udah gue tulis. Misalkan Udin, kita klik OK. Oh, bisa kan? Bisa. Walaupun di awal kesalahan jaringan, kalau kita search tetap bisa, terus kita... Pencet aja dan terhubung, terhubung internetnya, alhamdulillah. Misalkan kalian pengen search berita, kalian tekan berita, tetap gagal juga. Yang penting intinya internetnya bisa digunakan, walaupun kita nggak bisa membuka berita, musik genre ataupun uh, film. Nah, terus kita coba video.com. Video.com juga nggak ada kendala, bisa kita buka. Kita langsung tonton. Sekarang kita tonton. Oke, terhubung internetnya Alhamdulillah terhubung internetnya. Kalian bisa coba di rumah. Guys. Kalian bisa buka aplikasi di sini banyak banget aplikasi internetnya. Oke. Okay. Begitulah cara menghubungkan WiFi dengan Wifi fi menggunakan USB tethering. Lihat di sini masih menggunakan WiFi ya. Gue gak bohong. Oke. Okay. Oke okay deh, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang masih bingung bisa langsung tulis di kolom komentar. Ingat catatan tidak semua STB bisa menggunakan cara ini. Yang udah gue coba yaitu STB Metrika kapal HD Merah dan juga STB Tanaka T2 versi besi ataupun STB dengan software Gemini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tutorial video yang selanjutnya.